Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Rizky di channel Maski Motovlog. Pada video kali ini saya mau menunjukkan jalur ke Tol Kayangan teman-teman. Tol Kayangan yang ada di Magelang. Tol Kayangan Magelang. Ini aku tadi habis dari embung manajer teman-teman. Embung manajer yang ada di Kecamatan Seloyo, Kabupaten Boyolali. Ini aku tadi dari sana. Dan ini aku mau ke Tol Kayangan. Yang ada di Magelang. Ini aku di Selo ya, masih ada di Selo. Ini masih ada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Tadi embung manajernya enggak kuat. Untuk video jalur ke embung manajer atau review embung manajer mungkin udah ada di video sebelum ini ya. Atau nggak tahu nanti duluan yang mana tayangnya. Ini ada cewek-cewek ini. Juga ilop kan mana ra? Ra ilop mana ra? Mbak Egu ya guci. Mbak Egu ya guci. Tak tutupin mana sih? Mau tak kasih lope-lope teman-teman. Gak malah lewat. Orang sudah orang tak pakai lope-lope yang ngarep wak. Manis sih. Malah saya nolah seburi. Mak sing arep manis lho. Eng guyu mau. Oh, tak cari lagi oke. Atau gue cari cewek lagi teman-teman. Nih wah, kabutnya tebel banget. Homestay penginapan Gardu Pandang. Wah, ada wisata desa. Desa apa kuwi? Desa apa ku? Desa Lencon. Lencon. Mampir. Mampir. Soren ya. Ayo lanjut wae ya, Tol Kayangan wae ya. Wah, subhanallah, oh, apik banget. Gak ngapusi aku iki apik banget. Buat kalian yang belum kesini, coba kalian kesini. Rasakan sensasinya teman-teman. Wah, dingin banget. Tapi untuk orang gunung pasti udah terbiasa sama suasana dingin kayak gini. Tapi kalau kayak aku yang biasanya di tempat yang panas, ya sejuk enak. Keren banget teman-teman. Subhanallah. Keren banget kabutnya ini, bikin jadi tambah keren. Tapi tetap hati-hati ya, jangan karena kalian lihat pemandangan terus nggak fokus di jalan itu, jangan. Tak salib dulu. Ini saya mau ke Tol Kayangannya. Apa ini nanti ke sana? Oh enggak ding.
tuh di botan. Wah, ngopi-ngopi neng kene enak ijane. Gih, mau belok. Hati-hati Anda memasuki kawasan rawan longsor, teman-teman. Harus hati-hati ya. Ada Masjid Al Hidayah jarak kidul. Oh, subhanallah, hape banget. Isi pirang kilo? Sang kilo? Oke. Okay. Masih 9 kilo lagi, teman-teman. Ini tadi saya berangkatnya lewat Boyolali ya, lewat Salatiga yang langsung ke Boyolali itu. Dan ini pulangnya nanti saya mau lewat Magelang, teman-teman. Aduh. Lewat Magelang. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman yang mau ke sini, siapin dulu ya kendaraannya. Harus fit. Karena ini ada di lereng Gunung Merbabu, teman-teman. Emang dari sini view-nya keren banget. Aku nggak bohong. Bisa teman-teman lihat sendiri itu. View-nya di sini. Oh, ini kemana? Wah. Hati-hati teman-teman, banyak pasir. Oh, banyak pasir gitu biasanya itu jalan jadi licin, apalagi kalau ban motor kita itu keras, jadi mudah slip. Agak bahaya juga, bukan agak, emang bahaya. Subhanallah, keren banget pemandangannya. Katanya di sini itu sering hujan, teman-teman. Tapi aku nggak tahu. Oh, ini masuk aspal ya? Wah, enak ini. Wah, cuma dikit, teman-teman. Tak kira jalannya baru, ternyata cuma di jembatan aja. Pelan-pelan ada ladang pahala, apa itu? Oh, sumbangan teman-teman buat masjid ya kayak apa, enggak tahu ding apa itu. Masih privat? Masih. Maaf ya teman-teman kalau aku sering lihat action cam, soalnya baterainya tadi tinggal 2 bar. Jadi takutnya naik mati di jalan dan nggak rekord. Terus ngeceh nanti malah nggak ngerekord kan. Gemes.
Subhanallah, keren banget teman-teman. Ini ada bambu-bambu banyak ini. Ini jalurnya mirip jalur yang di Alas Gumiter itu teman-teman, yang di apa Jember atau Banyuwangi itu. Jalannya mirip di situ tadi. Sumpah ini dingin banget teman-teman. Berang kilo nah? Hitung kilo? Hitung kilo? Wah, dari tadi jalan cuma 3 kilo. 2 kilo dik. Ini kita masuk di mana ya? Enggak tahu ini di mana. Masih di Solo Boyolali teman-teman. Kirain udah enggak di Boyolali, ternyata masih di Boyolali. Dua jerakah. Ini ada soto seger Boyolali. Wah enak ya, di suasana yang dingin gini beli soto anget-anget, enak banget. Tapi ya males. Iki dah lah ya kan emang anan. Oh ngiri mau nyasar guys. Oh subhanallah teman-teman, lihat sendiri itu pemandangannya. Embung Manajer kayaknya ada di atas sana tadi ya. Ini saya kan tadi dari sana, dari Embung Manajer. Ini saya pelan-pelan ya teman-teman. Ini juga jalan 40 ini. Enggak terlalu kencang. Cek peon. Jalan menanjak. Oke, mantap. Ada memasuki kawasan apa? Rawan bencana ya? Merapi, Magelang. Ini udah nyampe di Magelang apa belum? Soalnya aku nggak tahu teman-teman ini nyampe di mana. Baru cari-cari tulisan. Oke, masih on. Wah, jalannya teman-teman. Ya maklum ya, di lereng gunung jalan seperti itu udah biasa lah. Full hutan teman-teman jalannya di sini. Cuma di sana tadi ada rumah-rumah ya. Cuma didominasi hutan di sini. Ini tikungannya tajam. Harus hati-hati. Selamat datang Widu apa tadi? Enggak tahu aku. Ini udah sore ya teman-teman, jam 4:30. Enggak ada ding, jam 4 lebih lah pokoknya. Wonolelo, udah nyampe di Wonolelonya teman-teman. Nah, tinggal kita cari jalannya aja menuju Tol Kayangan. Cek on.
ini jalannya meliuk-liuk, harus berhati-hati teman-teman. Jangan nafsu buat cornering ya, karena jalannya nggak begitu lebar di sini. Ya lebar sih, cuma nggak tahu. Pokoknya jangan aja, sempit. Bisa pirang kilo? Patang kilo? Empat setengah, oke. Masih 4 kilo lagi teman-teman. 4 setengah kilo. Mungkin ini nanti biar nggak kepanjangan tak bagi dua part ya. Tuh jalur menuju apa itu? Tol Kayangannya. Tak bagi dua part biar nggak bosen lah, nggak panjangan. Ini udah berapa menit? 18 ya kayaknya. Dingin banget di sini teman-teman. Kita sambil cari-cari mbak-mbak Ukti. Wah keren banget teman-teman. Ini di lereng Gunung Merbabu ya kayaknya. Oh ini lereng Gunung Merbabu kayaknya loh. Atau Merapi, nggak tahu nih, Merbabu nih kayak ya. Tikungan dan tanjakan teman-teman, nggak bisa mantul ya, jadi agak berat. Nggak kelihatan jalannya teman-teman. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Oh iya benar, berarti teman-teman di sini lereng Gunung Merbabu, bukan Merapi ya, tapi Merbabu. Ini ada mbak-mbak ini pakai Supra. Mbak-mbaknya pakai Supra, saya pakai Beat. Ternyata Matic di sini banyak ya teman-teman. Apa jalannya lagi? Enggak. Eh? Enggak. Tarif berapa? Rp20. Eh? 15% batuku 15% iya aku udah apal re mulai apal ora iya gak mulai aja masa apa nyasar Borobudur mana cek lo oh eh saya ini Candi Borobudur lu lurus para emang diki rene dong rono juga oh balik nabai wes balik nabai gue kepentingan kok. Enggak rana ya? Iya enggak. Harus ngolah sih ya. Nih naik ke sini teman-teman.
tol Kayangannya naik ke sini. Dusun Wonodadi. Mau wis mbah pusi kabeh? Wis mbah pusi kabeh. Apane? Aplikasine ben ra ngantekno batu. Tulung. Hapusna tulung. Sandine en. Gede. Ini saya mau ke tol Kayangannya teman-teman, nggak tahu ini udah nyampe belum. Oh, udah hampir nyampe teman-teman. Kayaknya udah hampir nyampe. Bentar. Nanjak terus teman-teman. Ini tadi saya enggak apa jalannya, tapi baterai tinggal 19%. Ini ada mbak-mbaknya. Oh, ini. Wah, keren banget teman-teman. Ini ada mas-masnya. Saya enggak tahu loh yang tol Kayangannya sebelah mana. Tol Kayangannya benar teman-teman, berarti benar sebelah sini. Ini satu salah satu trik ya. Kalau kita nanjak enggak kuat harus gini, matic ya khususnya. Khususnya untuk motor matic. Rame teman-teman. Di sini aja udah rame kok. Parkir. Lurus. Lurus. Grup pateni gak apa-apa, Bos. Pateni gak apa-apa. Aku sapa kok. Maksudnya wis rata, cuma aku neng kono neng gue nyimpen batu. Aku di neng batu neng rondo. Ini jalan tolnya sebelah mana ya? Tol Kayangannya maksudnya teman-teman. Masih rekod. Tak kira udah habis baterainya. Gak tahu ini. Nanjak terus ya bapak ya. Nanjaknya lost teman-teman. Oh ini nyampe di tol Kayangannya Suradadi. Iki bayar karcis rak. Berapa mas? 2000. Mas, gak enak receh. Enggak mas. Nih, tol Kayangan yang lagi viral jari ini. Parkir sih. Motor yang di parkir ya? Ini parkir mobil rek. Gak, mana wae? Awar kancane.